Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau share tentang aplikasi yang wajib dimiliki oleh YouTuber pemula cuma modal HP. So, aplikasi apa saja kah itu? Nah, sebelum kita bahas, yuk kita bangun channel ini dengan like, comment, share, dan tentunya subscribe ya guys. Nah, apa saja aplikasinya? Nah, ini ada 6 aplikasi yang recommended sekali untuk teman-teman para YouTuber. Aplikasi yang pertama adalah Pixel Lab. Nah, Pixel Lab ini adalah sebuah aplikasi edit foto sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks. Jadi, menu utamanya ini terletak di dua tempat, yaitu di bawah dan di atas. Aplikasi ini bisa mendesain segala hal ya, mulai dari buat logo, desain foto atau banner, ataupun yang berbau dengan desain bisa banget dibuat di sini. Nah, selain fitur yang mudah, ada juga ukuran desain nih yang bisa kita gunakan untuk tampilan YouTube kita agar bisa terlihat keren. Nah, aplikasi ini teman-teman bisa unduh di Play Store. Yang kedua adalah YouTube Studio. Di YouTube Studio ini adalah tempat baru bagi para kreator. Kita bisa mengelola kehadiran, mengembangkan channel, berinteraksi dengan penonton, dan menghasilkan uang dari satu tempat. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini, teman-teman bisa juga unduh di Play Store. Aplikasi yang ketiga adalah KineMaster Pro. Aplikasi ini wajib banget buat YouTuber pemula untuk edit video. Jadi, selain memiliki fitur yang lengkap, ada juga loh fitur unggulan yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini yang membuat kita semakin jatuh cinta loh. Jadi, aplikasi ini tidak memiliki watermark. Jadi KineMaster Pro tidak memiliki watermark. Nah, keren kan? Nah, aplikasi ini juga bisa teman-teman dapatkan di bisa teman-teman unduh di Google. Jadi untuk di Play Store itu yang memiliki watermark, yang ada watermarknya. Jadi yang tidak ada watermarknya itu di Google Chrome. Aplikasi selanjutnya yang ketiga adalah AZ Screen Recorder. Aplikasi ini berfokus pada perekaman di layar. Hasil rekamannya sangat jelas ya guys. Aku pernah coba berapa install aplikasi recorder, tapi baru aplikasi ini yang bagus kualitas suaranya. Aplikasi ini dilengkapi beberapa fitur unggulan yang semakin memperjelas dan meningkatkan kualitas suara kita. Nah, ini saya juga rekaman di aplikasi ini, di AZ Screen Recorder. Teman-teman juga bisa download di Play Store untuk mendapatkan aplikasi. Nah, aplikasi yang kelima adalah Cinema FV5. Nah, para YouTuber pemula, Cinema FV5 ini adalah aplikasi kamera dan video yang terdapat pada Android yang berguna untuk merekam gambar ataupun video yang dikhususkan pengguna Android. Pada aplikasi ini, kalian juga bisa mengatur sendiri untuk pengambilan gambar dan dapat dilakukan secara manual seperti pada kamera SLR canggih. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan di Play Store. Aplikasi yang keenam adalah Super Sound, editor musik dan pembuat lagu. Aplikasi ini adalah editing audio dan editor musik yang memiliki banyak fitur lengkap, mulai dari edit video, edit audio, gabungkan audio, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini teman-teman bisa unduh di Play Store. Thanks for watching guys.